Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita Satu TV, saya Kevin Egan. KPK kembali memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Asisten Pidana Khusus Kejati, Tomo Sitepu. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap penghentian perkara yang sedang diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta. Tersangka dirut PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, kembali diperiksa KPK. Arisman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakini penghapusan 3-in-1 merupakan kebijakan yang tepat. Namun, jika tidak mendapatkan dukungan dari polisi, Pemprov tidak akan memaksa untuk melanjutkan rencana itu. Rantem Talk hari ini bertajuk, Mahar 20M Calon Ketum Golkar. Berita 1 News Channel pasti saksikan lewat live streaming di Berita 1.tv dan First Media Group.